berantem kemarin kan aku ngalah tuh, aku ketemu penemuan bahwa aku tuh harus mengalah dalam hidup ini, bukan cuma Maria. Itu aku lupa, di otak aku udah ada, tapi yang namanya ego perempuan ya, kita kan dia cemburu, aku masih ngerti, tapi aku cemburu gak ada yang ngerti gitu. Tapi setelah kita pikir-pikir bahwa 99,9 penemuan aku berkata semua orang itu sakit, bukan sakit ya, maksudnya termasuk aku sakit, sakit hati lah sakit. Jadi kita juga merasa jangan payah hati, sakit paling sakit. Ternyata setelah aku sikilidi bahwa masa aku sendiri, adapun Aryanya yang ternyata lebih bucin 5 kalinya dari pingkahan, dari pingkah. Jadi itu kan suatu penemuan yang ternyata bukan gue yang sakit, ternyata Arya dong yang sakit. Gak berarti gue gak ada apa-apanya dibanding penderitaan dia, karena dia kebucinan 5 kali lipat. Nih kalau ngomong suka semberengen, kalau ngomong udah kita masing-masing aja lo sendiri, gue seneng ya gitu. Sebenernya hal biasa sih itu, cuma shock juga sih gitu. Dia kalau ngomong kan maksudnya dia di kepalanya dia tuh aku ke warung ntar lagi balik gitu, tapi mulutnya tuh kan namanya lagi marah masing-masing aja. Wow, jadi sakit. Aku tuh kan ada trauma aku ditinggal sama cowok banyak gitu, jadi takut gitu. Jadi, kan bisa ngomong ini. Dan itu kalau bertengkar, kalau aku kan orang agak pusing gitu ya, agak pusing juga ribut berkepanjangan lah gitu. Jadi aku memilih untuk menenangkan diri aja, situasi biar ada. Lalu saya bilang, lah aku pergilah gitu. Pergi itu bukan berarti meninggalkan dia gitu, jadi gak ada isu apa-apa cerai gitu, itu enggak kayak gitu. Karena mereka, dia kan ada trauma, dia pengennya tuh kalau ribut gak usah ditinggal, gak usah pergi, walaupun dia ngomong nyerocos gitu. Jadi pengen dia tuh sayang, dimanja, ini itu udah, tapi kan enggak, belum udah dilakuin kayak gitu, tapi kurang jadi kan nyerocos terus tuh daripada ribut bertengkar ini besar-besaran, udah siap menghindar. Iya. Arya, cabut. Wow, jatuh apa kita? Emang sebenarnya enggak ngomong. Udah dua kali itu. Awalnya udah itu dua kali kejadian. Kita nge-lab biasa. Kita baik-baik aja sebelum kejadian itu kan kita udah bertengkar di telepon. Enggak baik-baikan. Begitu datang aku mau ngasih kejutan nge-lab. Nah, ujung-ujungnya dibahas lagi masalah yang di telepon. Akhirnya kan kita cekcok begitu. Ya udahlah, kira ditutup los ya kan. Pas kebetulan kan lagi nge-lab posisi gitu. Jadi ini ada aku kurang peka terlalu sama dia, kurang ini pengen dia tuh langsung dimanja gitu, dulu begitu disosor-sosor dia ngerti gak disosor? Iya kayak begitu, kayak soang yang ketawa di dalam sama di dalam studio pada ketawa juga gitu. Jadi ya, jadi dia bilang kamu mau cerain aku, jadi aku gak bilang cerai, dia malah ngomong cerai kan. Sangkanya aku bilang talak lagi, kecuali aku bertengkar bilang gini, aku talak kamu, cerain kamu. Gak lama setelah berat, istri, dia sadar gitu. Ntar aku bilang gak kerja lagi, pengangguran aku. Dia bilang, dia sadar bahwa istrinya tuh penting kayak gitu. Nah, terus dia sampai bilang, kok cuma kamu ya yang bisa buat sifat baik aku tuh keluar, sementara dulu mantan-mantan aku gak bisa menangani aku yang keras ini gitu. Ya aku bilang, nah, sebelumnya juga aku bilang suatu saat juga nanti akan kebalik, aku bilang aku akan ngalah di sini, aku bilang gitu. Tapi dia juga gak tahu kok bisa, oh maka aku ledekin, cie-cie pulang ke rumah duluan, terus cium-ciumin aku, wah bisa hujan nih, kelamatan nih gitu, kayak gitu. Intinya gini, bertengkar itu kan kita bumbu rumah tangga, terus saya kan belum memahami satu karakter satu sama lain itu mendalam, karena kita kan nikah cepat dalam waktu 2 minggu langsung belum mengenal sifat lebih dalam lagi kan. Nah sekarang aku udah tahu semuanya, jadi kalau aku bertengkar sama dia, dia pengen langsung dimanja, jangan ditinggal. Nah gitu, kalau terus aku juga janjiin sama dia kalau punya masalah sedikit apapun besar jangan diperpanjang. Hari itu close, tutup, selesai. Gak betah dia ngomong panjang-panjang. Terus-terusan. Itu yang ambil kesimpulan ke situ. Jadi begini nih. Ya udah biar aku jelasin aja dah. Kayak gini. Jadi kita itu nih buat para netizen semuanya. Kalau nonton berita itu yang file gitu, jangan ya begitulah pokoknya ya, ya kayak komputer gitu. Iya. Terus sudah itu iyain aja guys, dipotong-potong lagi ya. Yang pada awalnya kita makan di toko ayam gitu ya. Merek di, dari tau enggak merek di? Iya begitu. Udah. Ya, terus sudah itu kita makan-makan. Makan-makan sambil nge-lab. Nanti kalau ada challenge-challenge begini, jadi yang ngerjain aku suruh joget di lampu merah. Nah, yang setelah itu aku dikerjain.
akulah mulai awal tuh disiksa sama ya. Aduh, parah itu. Tapi gak tayang di orang-orang ya. Atuh, saya sebagai laki-laki, harga diri dan martabak disiksa. Saya disiksa martabak di... saya jatuh. Martabat? Iya, maksudnya begitu. Jatuh saya. Akhirnya saya dendam kan, guys. Jangan lupa sawer yang gede lagi biar si Mambo gantian joget. Nah, akhirnya dibalikin lagi dia kena. Cuma di YouTube yang punya Arya disiksa enggak ada. Di edit yang pingkan doang disiksa. Kan rungsep jadinya urusannya. Wow.